Peringatan HUT TNI ke-78 yang berlangsung di Tugu Monas, Jakarta, berlangsung meriah dengan dihadiri deretan figur-figur penting baik di dunia politik maupun kemiliteran Indonesia. Tapi dalam acara ini juga ada momen-momen unik dan kocak yang terekam dari para undangan. Salah satu momen kocak terjadi saat istri Panglima TNI Yudo Margono yakni AKBP Veronica Yulis ketahuan berjoget dengan heboh saat lagu Koyo Jogja Istimewa didendangkan. Istri Panglima Yudo yang tengah asik bergoyang tiba-tiba tersadar dan kaget saat kamera menyorot dirinya. Ia pun secara tiba-tiba langsung berhenti bergoyang dalam momen ini. Nah, kalau Bu Vero asik berjoget sampai ke gap kamera, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga tak ketinggalan terlihat menikmati lagu yang dipopulerkan oleh Darbo Gang tersebut. Kelihatan ya kalau Panglima TNI Yudo Margono kayaknya cukup hafal di beberapa part dalam lagu ini. Pak Yudo, kira-kira sering dengar lagu ini di mana ya? HUT TNI ke-78 yang dilangsungkan di Monas ini juga turut diramaikan oleh pertunjukan helikopter yang menari-nari di langit Jakarta. Selain itu, TNI Angkatan Darat juga turut memamerkan tank Leopard 2 yang merupakan tank kebanggaan Indonesia.